kan misalkan Gilang lagi mau beli motor tapi Adis nggak setuju. Debi, ini si teman aku udah ganti motor nih yang terbaru. Ini bagus loh. Dia udah LED, bisa Bluetooth, udah touchscreen, keren loh. Ya sayang ya. Aku kan kalau misalnya lagi ngumpul sama anak-anak motor, wah jadi naik. Jangan dulu sayang, coba diperhatiin dulu nanti keuangannya gini-gini aman gak? Kalau misalnya ini selama berapa bulan ke depan aman gak? Lalalala. Baby, semua aman, insya Allah. Aku kerja dari pagi sampai pagi, inilah pride aku. Tolong dong mengerti. Ini gue sambil ngomong beneran. Emang biasanya gitu? Tapi pada akhirnya selalu aku izinin, Kak. Pada akhirnya izin, karena istri yang baik. Iya, tapi lama banget tinggi. Wah, kanan kiri. Iya. Tapi lu suka ikut touring gak sih, Gilang? Gua sekali ikut touring ke Bandung doang, abis itu gak bisa. Karena syuting kan? Nah, teman-teman pada touring ya, gua gak ada duit. Dan gak ada motor. Gila bilangnya dia gak punya motor. Kak, emang gak ada kan baby? Bulu hidung lu gue bakar. Oh iya gak ada, lupa kok. Iya kan udah dijual. Iya udah dijual, ah parah. Iya dijual semua. Ya Allah. Oh no. Aku tuh soalnya mengerti istri banget. Jadi zaman begini, jual lah uangnya buat rumah tangga ya baby. Benar. Nah, ini ada artis lain lagi. Ternyata istri Gilang ini adalah seorang dancer. That's true. Ternyata sih kan emang dari dulu. Tapi emang dari dulu emang dancer. Iya. Dulu dia dancer, terus sempat girl band. Sekarang tapi nyanyi. Tapi enggak laku. Sekarang nyanyi. Nyanyi laku? Nyanyi enggak laku juga. Belum. Karena sekarang kalau mau jadi penyanyi juga agak susah ya. Iya, yeah, benar. Wadahnya enggak ada. Benar. Gitu. Ya buat hobi-hobi menghasilkan uang-uang oke lah sedikit-sedikit. Nah ini ada dari kita challenge lagi. Nih aku bakal nantang Gilang dan Adis untuk dancer TikTok. Orang-orang komplek, jangan kemana-mana ya Bebs. Tetap di Nikita Kepo, kepo banget. Bapak, bangun ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan lupa nonton Nikita.